Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Isu putus dengan Adit Jayusman. Begini jawaban Ayu Ting Ting bikin merinding. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan asmara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman sekarang ini sudah menjadi konsumsi publik. Di beberapa kesempatan pun, keduanya sering pamer kemesraan. Meskipun belum diperkenalkan secara langsung, rekan kerja sekaligus sahabat Ayu, Ivan Gunawan, Ruben, dan Wendy sudah mencari tahu lebih dalam soal Adit Jayusman. Namun, Igun membeberkan sebuah fakta mengejutkan. Ia mencium ada keretakan dalam hubungan asmara Putri Umi Kalsum itu dengan kekasihnya. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ivan Gunawan saat tampil di acara Brownies Trans TV Jumat tanggal 30 Oktober tahun 2020. "Kamu putus ya Ayu? Iya, kamu putus ya?" tanya Ivan Gunawan. Saat itu, Ayu langsung menjawab dan meminta Igun untuk tidak ikut campur urusan hidupnya dengan Adit Jayusman. "Di, kenapa jadi ngurusin aku? Hidup-hidup aku, ya bebaslah," jawab Ayu Ting Ting. Tentu saja, banyak penggemar Ayu Ting Ting yang penasaran dengan nasib kisah cinta pedangdut tersebut dengan Adit Jayusman. Tapi saat ditemui di studio Trans TV, Selasa, tanggal 3 November tahun 2020, Ayu Ting Ting mengungkapkan ucapan Ivan Gunawan adalah guyonan yang sudah biasa dilakukan. "Apa ya, orang bercanda saja. Orang gak serius, gimana sih?" jawab Ayu Ting Ting kepada awak media sambil tertawa. Lebih lanjut, ketika ditanya soal pertemuan keluarga dengan Adit Jayusman, Ayu memilih bungkam dan meminta doa kepada awak media. "Doain aja ya, doain aja. Mau ditanya apa juga saya bakalan jawabnya begitu," ujar Ayu sambil berlalu masuk ke dalam mobil. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.